Inilah lintasan kita bersama YouTube Gading KNL pada hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022 untuk menuju dan melihat suasana Pasar Kajai di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini dahulunya pernah membuat kita berduka, dilanda gempa bumi pada bulan Februari tahun 2022, lebih kurang 9 bulan yang lalu. Pada lintasan kita kali ini telah dapat kita rasakan perubahan, seperti jalan provinsi yang kita lintasi ini sudah mulus dan baru saja siap diperbaiki. Nagari Kajai ini merupakan termasuk nagari terluas di Kecamatan Talamau. Nagari ini sudah dimekarkan menjadi beberapa bagian. Salah satunya jalan yang kita lintasi ini berada dalam Nagari Kajai Selatan. Pada akhirnya kita sudah sampai di pasar tradisional Kajai. Pasar Kajai merupakan pasar tertua yang banyak menyimpan sejarah pada masa lalunya. Nah, untuk melihat situasi dan kondisi pasar, marilah kita ikuti video ini. Selamat menyaksikan.
olahraga ini hanya satu kali satu minggu pada setiap hari Selasa. Pasar ini dapat menyediakan berbagai jenis kebutuhan, terutama sekali kebutuhan bahan pokok, perlengkapan rumah tangga, kebutuhan harian, dan berbagai jenis keperluan lainnya. Kehadiran pasar ini telah dapat membantu masyarakat sekitarnya untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Gila.
pemirsa Gading KNR yang terhormat dan para dusana yang berada dalam nagari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Putih madang di lapas sayang, pas ye la putih.
sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.